Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan al-usulus sittah oleh al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Kita masih membahas al-aslul khamis, landasan yang kelima, yaitu membedakan antara wali-wali Allah yang sebenarnya dengan orang-orang yang mengaku sebagai wali atau dianggap sebagai wali padahal sejatinya mereka bukanlah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada kesimpulan di poin yang ke-8, al-mas'alatu thalithah, kata Syekh hafizahullah, al-anbiya afdalu minal awliya bi-ijma'il muslimin, bahwasanya kaum muslimin telah sepakat para nabi dan rasul itu lebih afdal daripada para wali. Kama hakahu Syekhul Islam Ibn Taymiyah fi kitabihi Al-Furqan wa ghairuhu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, dan juga yang selainnya, mereka semua menegaskan ijma', telah terjadi kesepakatan baik ulama-ulamanya ataupun awam-awamnya kaum muslimin bahwa para nabi dan rasul itu pasti lebih afdal dari para wali. Wa man dhanna min as-sufiyya anna ba'dhal awliya afdalu min al-anbiya fa hadha ghalatun mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma'. Maka barang siapa di antara orang-orang sufi ya tasawuf dan yang selain dari mereka yang meyakini bahwa para wali ya sebagian di antara para wali itu ada yang lebih afdal dari para nabi, apa kemarin dalilnya ya Musa dan Al-Khadir, nanti akan ada bantahan dari beliau. Nabi Al-Khadir, Khidir kalau bahasa kita, Al-Khadir itu wali ya, Musa itu nabi bahkan rasul bahkan ulul azmi minar rusul. Tapi lihat di dalam surah Al-Kahfi, Musa siapa sing melok siapa? Musa sing melok Al-Khadir, itu menunjukkan bahwa wali lebih afdol daripada nabi kata mereka. Ya, nanti akan ada bantahannya. Maka ini kata beliau adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang batil, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah dan ijma' tadi. Wa mimma yadullu ala anna al-anbiya'a afdalu anna Allah astafahum li hadzal amri wa lam yastafi ghairahum. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa para nabi itu lebih afdal daripada para wali, yaitu Allah memilih para nabi untuk menyandang wahyu, untuk diberi wahyu. Ya Allah pilih para nabi untuk
urusan agama ini. Ya, sehingga yang dijadikan standar sama Allah dalam agama bukan wali, tapi nabi. Ya, misalnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'u ar-rasul, bukan wa atii'u al-awliya atau al-wali, enggak. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bahkan Allah memerintahkan kalau terjadi tanazu', terjadi ikhtilaf di antara, perbedaan di antara kaum muslimin, Allah menyuruh kita kembali kepada nabi atau wali. Nabi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul, bukan kepada wali. Ya, ini menunjukkan nabi lebih mulia atau lebih afdal daripada wali. Fadalla ala annahum afdalu min ghairihim. Maka ini menunjukkan bahwa para nabi lebih afdal dari para wali. Wa ghairu dhalik minal ma'anil katsirah allati ju'ilat lil anbiya wa lam taj'al li ghairihim. Dan juga perkara-perkara lain yang Allah jadikan perkara itu hanya ada pada nabi, dan Allah tidak jadikan perkara itu pada para wali. Ya. Bal, kata beliau, bahkan innal anbiya mutafadiluna fi anfusihim. Bahkan para nabi sendiri itu saling berbeda-beda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Ini sesama nabi. Ya, nabi dan rasul, mana yang lebih afdol? Rasul. Di antara rasul ada yang lebih afdol lagi, yaitu ulul azmi minar rusul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Di antara ulul azmi ada yang lebih afdol, yaitu Khalilullah, yang mendapatkan predikat sebagai kekasih Allah, yaitu Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling afdolnya adalah Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami afdolkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ya, maka kesimpulannya, para nabi dan rasul itu lebih afdol daripada para wali. Kemudian permasalahan yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, laisa min syartil wilayah adamul wuku'i fil ma'asi. Nah, ini penting. Bukan syarat kewalian, ya, wali Allah maksudnya, bukan wali murid, bukan wali kota, bukan. Syarat kewalian itu bukan wali ini dituntut gak boleh berbuat maksiat sama sekali. Ya, kalau ada seorang wali yang berbuat maksiat, wah ini bukan wali. Ya, wali itu harus maksum. Ya, tapi kalau istilahnya orang-orang sufi bukan maksum, mahfuz, terjaga dari dosa. Ya podo wae, maksum ya ngono pisan artine. Ya, cuman istilah mereka cek gak podo ambek nabi. Kalau nabi maksum, tapi kalau wali ini mahfuz. Ya, ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Ya, bahwasanya wali itu mahfud katanya, terjaga dari dosa. Maka kalau ada wali yang jatuh dalam kemaksiatan, maka gugur kewaliannya. Maka kata beliau, enggak. Ya, bukan syarat menjadi wali itu harus enggak berbuat dosa sama sekali. Qad tazillul qadam bil wali wa ya'sillaha wa laisa ahadun saliman minal ma'asi. Yang benar kata beliau, para wali terkadang juga tergelincir, keliru, salah, bahkan jatuh dalam perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada seorang pun dari manusia yang selamat dari perbuatan maksiat. Sawa'un al-ma'asi al-amaliyah awil ma'asi al-qalbiyah. Baik itu maksiat perbuatan atau maksiat hati. Ya, maksiat yang ada dalam hati, ya, keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat. Ya, itu sudah terhitung sebagai kemaksiatan. Wa hiya asyaddu min haythul jumlah. Bahkan maksiat hati ini itu lebih parah daripada maksiat perbuatan, karena maksiat hati ini berupa penyimpangan-penyimpangan juga di dalam agama. Ya, meyakini Allah tidak di mana-mana misalnya. Nah, ini lebih parah daripada maksiat perbuatan.
ya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat hati atau perbuatan? Hati, tapi lebih parah daripada maksiat perbuatan. Lakin alamatu waliyillah idza waqa'a faza'a ila taubah. Nah, yang benar wali Allah itu yang benar bukan kata mereka tadi, enggak boleh berbuat dosa, enggak mungkin berbuat dosa. Bukan enggak boleh lagi, bahkan mustahil seorang wali berbuat dosa. Kalau ada wali berbuat dosa, maka itu perbuatannya tidak dianggap dosa. Ya, bagi si wali tersebut itu bukan dosa. Bagi kita itu dosa, karena kita belum sampai tingkatan apa? Wali. Ya, Masya Allah. Nah, yang benar tanda kewalian yaitu ketika seorang wali jatuh dalam perbuatan dosa, maka wali yang sejati langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya wali. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 50, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Allah mengatakan fafirru, bergegaslah, bersegeralah, melayuo menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Inni lakum minhu nadhirun mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat, itu pasti Allah gunakan kata-kata yang sifatnya musara'ah, bergegas, bersegera. Contoh misalnya fafirru ilallah, ini berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh cepat-cepat, disuruh bergegas. Demikian juga dalam surah Ali Imran Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa kalau urusan akhirat kita disuruh bergegas, tapi kalau dalam urusan dunia kita disuruh berjalan. Ya, Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau di atasnya, suruh berjalan. Ya, dalam urusan-urusan dunia kita disuruh bersantai jalan, tapi kalau dalam urusan akhirat kita disuruh bergegas. Kemudian juga dalam surah An-Nur ayat 31 Allah mengatakan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Maka ini waliullah kalau berbuat dosa maka dia langsung bergegas bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi lanjutan ayat surat Ali Imran wa'iddat lil muttaqin, Allah sebutkan ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu mereka yang apabila mendzalimi diri sendiri, yakni berbuat dosa, mereka langsung teringat Allah, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah ciri waliullah, bukan enggak boleh berbuat dosa, bukan enggak mungkin berbuat dosa, tapi waliullah kalau berbuat dosa dia bersegera untuk taubat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Ya, bukan tobat-tobat ala orang-orang zaman now di mana tobat hanya sebatas di lisan saja. Ya enggak apa-apa maksiat, nanti kan bisa tobat. Nanti maksiat lagi, tobat lagi gitu. Ini berarti tobatnya bukan tobat nasuha, karena tobat nasuha mempersyaratkan harus ada apa? An-nadam, harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua harus ada al-azam, tekad kuat, ya, untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Ya, kemudian di antara syarat dalam tobat nasuha apa lagi? Ya, al-azam, an-nadam, sama satu lagi, bukan-bukan, ini apa namanya, berhenti dari dosa tersebut. Ya, kalau tidak mengulangi masuk di al-azam. Ya, al-ikhla, ya, al-ikhla artinya meninggalkan dosa tersebut secara total. Ya, tidak dikatakan bertobat, cuman mengurangi frekuensinya saja. Ya, dulu saya kalau minum khamer satu krat,
Saya sekarang alhamdulillah cuma satu botol saja, sudah tobat saya. Enggak. Karena syarat diantara tobat adalah al-ikhla', meninggalkan secara total, ya, menyesali dan bertekad kuat untuk tidak kembali lagi. Maka harus ada syarat ini di dalam tobatnya. Tapi kemudian kata Syekh, falaisa ahadun saliman minal ma'siyati wal khata'. Tidak ada seorang pun yang selamat dari kemaksiatan dan kekeliruan. Ya, semuanya pasti melakukan kesalahan dan kekeliruan. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bertaubat, sebaik-baik orang yang keliru adalah yang bertaubat. Ya, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru lakum jami'a. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian pasti berbuat salah, berbuat dosa pagi dan petang. Pasti setiap hari berbuat keliru, berbuat dosa. Dan aku senantiasa mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfiru lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa innamal khata' walladhi yusqitul 'abdu min darajatil wilayah huwal istimraru 'alal ma'siyati wa 'adamul mubalah. Nah, yang bisa menyebabkan kewalian seseorang itu gugur, ada seorang wali, ketika dia berbuat dosa, apakah langsung gugur kewaliannya? Tidak, dia tetap dikatakan wali kalau setelah dosa dia ngapain? Bertobat kepada Allah. Nah, yang bisa menyebabkan status kewaliannya hilang yaitu al-istimrar, dosanya itu terus menerus, ya, kebiasaan, sudah jadi hobi bahkan. Nah, ini bukan waliullah sudah, ya, ini bukan termasuk waliullah, dan tidak ada kepedulian terhadap dosa tersebut. Ini sudah tidak dianggap sebagai waliullah. Tapi yang kemarin itu apa? Ada tiga. Dholimun li nafsi, faminhum dholimun li nafsi, waminhum muqtasid, waminhum sabiqun bil khairat. Nah, ini yang terus-terusan berbuat dosa, ini masuk yang mana? Hah? Dholimun li nafsi. Dan dia bukan waliullah. Ammal faza' ilallahi bitawbati wal nadami wal hasrati kullama zallat bihil qadam fahadihi alamatu khairin. Ya, kata beliau, adapun orang yang bertobat kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, setiap kali dia berbuat dosa, jatuh dalam kemaksiatan, dia lari bertobat kepada Allah, maka justru ini tanda kebaikan bagi orang tersebut. Itu khair. Falaisa ahadun saliman minal ma'asi wadzunub, bal inna salaf mujmi'una ala annal anbiya laisu ma'sumin minas saghair wahum anbiya. Bahkan para salaf, sahabat, tabi'in, dan yang lainnya, mereka sepakat bahwa bahkan sekelas nabi dan rasul sekalipun tidak lepas dari perbuatan salah. Maksudnya kesalahan yang apa? Saghir, yang kecil. Tapi Ustaz, katanya nabi itu maksum, gak bisa berbuat salah, kok juga jatuh dalam perbuatan salah meskipun kesalahan kecil? Ya, maka diperinci oleh para ulama. Dan kalau gak salah, pernah kita sampaikan juga, para nabi dan rasul itu maksum ya, para nabi dan rasul yang pertama maksum dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Artinya, ketika Nabi menyampaikan wahyu, apa yang Allah turunkan kepada beliau, gak cuma Nabi kita saja, semua Nabi dan Rasul, itu dijaga sama Allah, gak mungkin Nabinya ini keliru menyampaikan wahyu, keliru menyampaikan syariat. Oh, keliru tiba, no, sing bener ngene, wingi salah ngomong, ana. Gak ada kayak gitu ceritanya. Dijaga sama Allah, Nabi dan Rasul gak mungkin keliru, salah ketika menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, Nabi dan Rasul maksum dari dosa besar, syirik, ya, zina, ya, kemudian mencuri dan yang lainnya, semisal dengan itu, perbuatan dosa besar, Nabi dan Rasul tidak mungkin melakukannya. Tapi terus bagaimana dengan perbuatan Nabi Musa alaihissalam?
yang Allah sebutkan dalam surah Thaha, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Nabi Musa memukul orang Mesir itu dan mati. Ya, kan membunuh itu. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Musa bukan atas kesengajaan. Ya, namun dilakukan oleh Nabi Musa karena ketidaksengajaan. Tapi kalau sengaja membunuh, itu tidak ada para nabi dan rasul yang seperti itu. Kecuali kalau dalam medan peperangan. Ya, Nabi membunuh, Nabi SAW dalam perang-perangnya, Nabi membunuh para musuh-musuh. Siapa di antara? Bahkan satu-satunya orang yang namanya disebut oleh Nabi, bukan disebut, disebut di dalam hadis bahwa orang ini dibunuh langsung oleh Rasulullah SAW. Siapa dalam sejarah? Nabi banyak membunuh orang, tapi cuma orang ini yang namanya disebut satu-satunya oleh Nabi. Ya, namanya Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf ini satu-satunya orang yang namanya disebut bahwa dia dibunuh oleh Nabi. Ada banyak selain itu, cuma namanya enggak disebut. Ya, cuma orang ini Ubay bin Khalaf. Tapi Nabi dan Rasul maksum dari dosa besar. Kemudian yang ketiga, Nabi dan Rasul maksum dari akhlak jelek. Ya, Nabi dan Rasul terjaga dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk. Apa misalnya? Bujuan, bercanda, cekakaan, apalagi? Ya, akhlak-akhlak yang sebenarnya ini, akhlak-akhlak yang rendahan istilahnya. Enggak pantas, bahkan jangankan seorang nabi dan rasul, ya seorang ulama sekalipun enggak pantas memiliki akhlak-akhlak seperti itu. Nah, tiga inilah nabi dan rasul maksum. Adapun dari dosa-dosa kecil, maka nabi dan rasul tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini seperti apa? Tadi Nabi Musa itu dianggap sebagai dosa kecil karena ketidaksengajaan, kelupaan, kealpaan, ketergelinciran, kesilapan. Maka nabi dan rasul mungkin, ya, justru hikmahnya adalah untuk menunjukkan bahwa nabi dan rasul ini memang manusia. Di antara sifatnya manusia ini lupa, ya, teledor, tergelincir, ya, kealpaan, dan yang semisal dengannya. Memang ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nabi pernah lupa salat sampai 5 rakaat. Nabi mengatakan innama ana basyarun mithlukum nasitu kama tansaun. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan aku lagi. Ya. Kata beliau wa fil muqabil ajma'a as-salafu ala annahum ma'sumun minal kaba'ir. Tadi para salaf sepakat nabi dan rasul tidak maksum dari dosa kecil. Sebaliknya, para salaf sepakat nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari dosa besar. Wa yadullu ala annal anbiya laisu ma'sumin minas saghair qauluhu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul itu tidak maksum dari dosa besar, tidak maksum dari dosa kecil, yaitu firman Allah dalam surah Thaha, wa asa adamu rabbahu faghawa. Ya, Allah jelas mengatakan asa, bermaksiat. Ya, Adam bermaksiat kepada Rabb-nya. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah dalam surah Al-Fath ayat yang pertama dan kedua, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, perhatikan di ayat kedua, agar Allah mengampuni engkau wahai Muhammad atas dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Ketika Allah mengampuni berarti ada dosa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dosa apa? Dosa kecil. Ya, dosa-dosa yang sifatnya manusiawi. Baik, kemudian masalah yang kelima, al-mas'alatul khamisah. La yasihul qawlu bisuqutit takalifis syar'iyyah liman kana waliyan. Tidak sahih atau tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa orang kalau sudah mencapai tingkatan wali maka gugur kewajiban-kewajiban syariat. Ya, ini ucapan yang batil,
Kalau sudah sampai tingkat wali, maka gugur kewajiban-kewajiban syariat. Wa yastadillu fi dzalika bi qissatil Khadir ma'a Musa alaihi salam. Mereka berdalil dengan kisahnya Al-Khadir dengan Musa alaihi salam. Fa innal Khadira alaihi salam lam yulzam bi syari'ati Musa alaihi salam wala bi ahkamihi. Kenapa kok enggak boleh berdalil dengan kisahnya Musa dan Khadir? Karena kalau kita lihat kan ya benar juga Ustaz. Khadir ini wali, Musa ini nabi. Lihat Khadir, dia tidak menjalankan syariatnya Nabi Musa. Ya enggak? Dia tidak menjalankan syariatnya Nabi Musa. Dalam syariatnya Nabi Musa enggak boleh membunuh. Nabi Khadir membunuh siapa? Membunuh bocah itu. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Dibunuh. Padahal syariatnya Nabi Musa enggak boleh membunuh. Bahkan Nabi Musa mengingkari qala aqtaltahu aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Diingkari sama Nabi Musa alaihi salam. Berarti Khadir enggak ikut syariatnya Nabi Musa. Maka kesimpulannya kata mereka, wali itu gugur kewajiban mengikuti syariatnya Nabi. Dewe thoriqoh dewe. Dia punya thoriqoh sendiri yang berbeda dengan thoriqohnya Nabi. Ya ini kesesatan orang-orang sufi. Maka dibantah sama beliau, Nabi Al-Khadir memang tidak diwajibkan untuk mengikuti Nabi Musa. Tidak mengikuti hukum-hukumnya Nabi Musa. Karena Nabi Khadir bukan termasuk Bani apa? Bani Israel. Sedangkan syariat Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel saja. Ya, nanti akan ada rinciannya dari beliau. Falidhalika yuridu sufiya an yastadillu bi fi'lil Khadir ma'a Musa wa annahu yasihhu lirrajuli idza balagha minas salahi mablaghan an tasquta anhu at-takalif wa hadha la yasihhu bihal. Nah, dari kisahnya Al-Khadir dan Musa inilah orang-orang sufi berdalil, ya, berdalil bahwasanya seorang ketika sudah mencapai derajat kewalian yang tinggi, maka gugur kewajiban-kewajiban syariat. Ya, dalilnya Musa dan Khadir tadi. Nah, bantahannya kata beliau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ya, bantahan terhadap orang-orang sufi ini. Kata beliau, ajma'al ulama ala annahu la yasihhu an tusqat at-takalifu ihtijajan bi qissatil Khadir. Dalil yang bantahan yang pertama dari ijma'. Para ulama sepakat tidak boleh seorang itu menggugurkan kewajiban syariat hanya dengan berlandaskan kisahnya Khadir dengan Musa. Ya, karena pernah sempat kita singgung di pertemuan yang lalu. Siapa sih dalam dalam agama kita ini, siapa orang yang paling tinggi tingkat kewaliannya setelah Nabi dan Rasul? Abu Bakar As-Siddiq. Sudah enggak diragukan lagi kewaliannya. Ya, Umar Ibnu Khattab enggak diragukan lagi kewaliannya. Bahkan sufi-sufi itu juga mengakui Abu Bakar dan Umar adalah orang wali yang paling tinggi tingkatannya di antara semua umat Islam yang ada sampai akhir zaman. Enggak ada nanti muncul orang di akhir zaman yang lebih tinggi tingkatannya dari Abu Bakar, enggak ada. Sepakat Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Itu pun Abu Bakar, apakah ketika sudah mencapai tingkatan itu dia tidak lagi menjalankan syariat? Tidak. Tetap dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau menjadi khalifah, kisah yang terkenal, beliau tetap mengutus pasukan siapa? Usama bin Zaid. Didatangi oleh Umar Ibn Khattab, ojo dikirim ini pasukan Usama ini, kita enggak punya kekuatan di kota Madinah. Kita enggak punya kekuatan lagi di kota Madinah. Padahal banyak orang-orang murtad yang siap menyerang kita. Banyak orang-orang yang menjadi pengikut nabi palsu. Ya, banyak nabi-nabi palsu, mereka siap menyerang kita. Kalau kita enggak punya pasukan untuk bertahan, habis kita diserang sama mereka. Maka batalkan itu Usama itu. Jangan tetap berangkat itu. Apa sikap Abu Bakar? Enggak, beliau tetap mengatakan lau jaratil kilab ala aqdami azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ma aqadu liwaan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya anjing-anjing itu
sudah sampai menggerogoti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kondisinya sudah apa ini? Sudah parah, sudah genting ini. Sampai-sampai musuh sudah berhasil masuk ke istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya memang kondisinya demikian, aku tidak akan menurunkan bendera perang yang telah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tidak akan mengembalikan pasukan Usamah karena ini yang sudah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sudah nyampe tingkatan wali, tetap ikut siapa? Ikut Rasul, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang-orang yang tingkatannya jauh di bawah Abu Bakar, bahkan enggak ada tingkatannya di dalam Islam. Kemudian dengan seenaknya bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya thariqah sendiri, punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, anna muqtada hadza at-tahlil wa at-tahrim fayuhalliluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah wa hadza kufrun bil ijma' kama taqaddam bayanuh. Kembali ke permasalahan tadi, wali boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Berarti konsekuensinya, wali ini pasti akan menghalalkan apa yang diharamkan dalam syariat Nabi, dan pasti akan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Nabi. Kan gitu kan? Pasti konsekuensinya kayak gitu. Oh enggak kok, saya enggak mengharamkan apa yang dihalalkan dan enggak tidak menghalalkan apa yang diharamkan. Ya yes, melo Nabi. Berarti dia ikut Nabi. Tapi ketika dia mengaku punya jalan sendiri, punya thariqah sendiri yang berbeda dengan Nabi, berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan, menghalalkan walik-walik tadi. Maka kata beliau, perbuatan ini menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini kekufuran dengan ijma' para ulama. Ya, kekufuran sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, annahu la yasihu an yuqasa ghairul khadir alal khadir. Tidak sahih mengkiaskan antara khadir dengan selain khadir, yakni orang-orang sekarang yang ngaku-ngaku wali itu dikiaskan dengan khadir. Ini kias yang enggak benar, kias yang keliru. Fa innahu alaihi salam inda jamahir ahli ilmi nabiyun. Karena menurut jumhur ulama, Khadir itu bukan wali. Memang ada sebagian ulama yang menganggap Al-Khadir itu orang soleh, bukan nabi. Ya, sebagaimana Luqman. Luqman dalam Al-Quran, nabi atau orang soleh? Rajulun soleh. Kemudian Dzulqarnain yang ada di akhir kisah, akhir surah Al-Kahfi, Dzulqarnain alunaka an Dzulqarnain. Itu para ulama menghukumi mereka ini adalah orang soleh, wali, bukan nabi. Nah, ada juga yang menganggap Al-Khadir dalam surat Al-Kahfi itu juga wali. Tapi pendapat ini keliru. Yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwa Al-Khadir itu nabi, bukan wali. Ya. Ada dalilnya nanti. Fala yuqasu ghairul anbiya 'alal anbiya wa mimma istadalla bihi jumhuru ahli al-'ilm 'ala nubuwwatil Khadir bi qaulihi ta'ala wa ma fa'altuhu an amri. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Khadir itu bukan nabi, yaitu ucapan Al-Khadir. Ya, ketika selesai mau berpisah dengan Nabi Musa, kesimpulannya Nabi Khadir melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tadi, yang ditolak sama Nabi Musa itu, yang diingkari sama Nabi Musa itu. Maka Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan perbuatan itu bukan karena perintah dari aku. Nah, berarti perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi Nabi Khadir mengetahui yang gaib. Ini enggak mungkin kalau bukan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mengetahui yang gaib? Yaitu anak kecil yang dibunuh itu. Ya, diantaranya anak kecil yang dibunuh itu termasuk ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minain fakhoshina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Tuh, Nabi Khadir mengatakan, ini bocah punya dua orang orang tua. Maka aku khawatir kalau bocah ini tumbuh dewasa, maka bocah ini akan menjerumuskan orang tuanya kepada kekufuran. Tuh, rutukondi.
Tahu dari mana seperti itu? Kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kekhususan ilmunya Allah, Allah tahu apa yang tidak terjadi, tapi seandainya terjadi bagaimana? Iku me Allah tok sing meru. Paham jamaah? Tidak terjadi, tapi seandainya terjadi bagaimana? Allah tahu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am misalnya, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qalu walau tara idh wuqifu ala an-nari qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Kata Allah, seandainya mereka melihat tatkala mereka diberdirikan di neraka jahanam. Ini kejadiannya belum terjadi nih. Seandainya mereka diberdirikan di neraka jahanam, mereka akan mengatakan, duhai, seandainya kami dahulu tidak menolak ayat-ayat Allah, seandainya dahulu kami beriman menjadi orang-orang beriman. Allah mengatakan, bal badalahum makanu yukhfuna min qabl. Sekarang kalian atau mereka melihat apa yang dulu tidak mereka lihat, yaitu ngelihat apa mereka? Neraka jahanam. Kata Allah, walau raddu la'adu lima nuhu'an. Nih, seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka pasti akan kembali melakukan perbuatan kufur. Kedatian enggak mereka balik ke dunia? Enggak terjadi. Tapi seandainya terjadi bagaimana? Allah mengetahuinya. Ini kekhususan Allah. Tuh, sama dengan Khadir tadi. Dari mana Nabi Khadir tahu kalau fulan ini, anak kecil ini bakal menjerumuskan orang tuanya kepada kekufuran? Ini semua dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ya, maka enggak boleh wali berdalil dengan Khadir ini. Delok arek cilik mokong, wah ini kalau besar menjerumuskan orang tuanya ini. Terus dipatek di hari-hari ini. Dengan dalil kisah apa? Nabi Khadir tadi, enggak. Nah, kemudian bantahan yang keempat, annal anbiya war rusul as-sabiqina kanu yub'atsuna wa yursaluna ila qaumihim khassah bi khilafi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu yursalu ila an-nasi 'amah. Dahulu para nabi dan rasul, mereka itu memang diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya saja. Sedangkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk siapa? Untuk semua manusia tanpa terkecuali, manusia dan jin. Ya, manusia dan jin wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunil Khadir mulziman bi syariati Musa alaihi salam. Maka pantas kalau Nabi Khadir tidak diwajibkan untuk mengikuti syariat siapa? Musa. Karena Musa cuma diutus untuk Bani Israel, sedangkan Al-Khadir bukan termasuk Bani Israel. Maka enggak wajib Nabi Khadir mengikuti syariat Musa. Dia punya syariat sendiri. Wajar. Ikum bien. Amma lamma bu'ithan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulzimal jami'u bi syari'ati. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diutus, maka wajib setiap manusia dari bangsa apapun selama masih mengaku manusia. Bukan nenek kewan. Ya, cuman binatang yang tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, enggak punya kewajiban mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka binatang. Maka ada wali-wali yang mengaku keluar dari Nabi Muhammad. Nah, ini mirip siapa? Mirip binatang. Soalnya jemaah, bahkan lebih rendah daripada binatang wali-wali seperti ini. Menyesatkan banyak manusia. Menganggap keluar dari syariat Nabi adalah bentuk kewalian seseorang. Wah, berarti podom ya binatang sampean. Binatang itu keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar seorang keluar dari syariat Nabi padahal dia ini masih menungso, masih manusia biasa. Wajib untuk mengikuti syariat Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kana an-nabi bu'itsu aw yub'ats ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'amah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu para nabi sebelumku, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata beliau, aku diutus kepada semua manusia secara umum. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, walladhi nafsi biyadih.
La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'min bihi illa adkhalahu Allahun nar. Ya, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidak ada seorang pun dari umat ini, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun am nasraniyun, baik dia Yahudi ataupun Nasara, dia mendengar tentang risalahku, thumma ma, tapi ternyata dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia menjadi penghuni neraka. Ya, maka wajib semua umat, semua manusia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan farqun baina syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syari'ati Musa alaihi salam. Maka beda kasusnya syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Musa, beda. Syariat Nabi Musa khusus buat kaumnya Nabi Musa. Adapun Nabi Muhammad itu buat semua manusia. Taib, al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang ke-6, khawarikul adat allati tajri ala yadil awliya la yumkin an yastafida minhal ghulat fis salihina minas sufiyah wa ghairihim bi an yushriku bihim bi hujjatin anna lahum karamat au ghairi dhalik. Taib, tentang khawarik al-adat. Ya, khawarikul adat itu artinya adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Ya, khawarik al adat. Khawarik artinya yang di luar, adat artinya kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan manusia. Ya, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Nah, ini terbagi menjadi 3. Ya, khawarikul adat terbagi menjadi 3. Khawarikul adat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah apa? Nah, para nabi dan rasul. Ya, biasanya disebut mukjizat. Memang kebiasaan orang sini. Cuman kata Syekh nanti yang betul adalah al-ayat, tanda kenabian, atau dalail an-nubuwah. Ya, dalail an-nubuwah. Atau ya apa, sering disebut mukjizat. Ini khawarikul adah, di luar kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah al, buat wali, al karomat, ya al karoma, ini buat wali. Yang ketiga, al mauna, bukan. Ini tadi buat nabi, buat wali, sekarang buat dukun, sihir. Ya, as-sihir. Tiga ini termasuk khawarikul adat. Ya, di luar kebiasaan manusia. Mukjizat, karomah dan sihir. Semua disebut khawarikul adat. Cuman berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, di pembahasan setelah ini beliau mulai memperinci mana yang termasuk karomat dan mana yang bukan termasuk karomah. Dan juga bagaimana hukumnya tentang sihir ini. Ya, apakah sihir ini mutlak adalah bentuk kekufuran kepada Allah, atau ada sihir-sihir yang termasuk maksiat saja, bukan kekufuran? Karena ada sihir-sihir yang sifatnya apa namanya, keterampilan, ya. Ya, sihir-sihir yang sifatnya keterampilan. Hah? Iya, seperti sulap itu, atau pakai efek-efek kamera, pakai efek CGI, apa? Green screen itu loh. Nah, itu kan juga dengan bantuan hal-hal demikian, sulap-sulap. Tapi kalau dengan ta'awun, pertolongan jin-jin, nah itu baru ya termasuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kata beliau, khawarikul adat, perkara-perkara yang di luar, kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang ada pada para wali, itu enggak mungkin diperoleh, ya enggak mungkin didapatkan oleh orang-orang sufi. Yang enggak mungkin didapatkan oleh orang-orang sufi. Nah, orang-orang sufi ini, mereka ini ketika ingin mendapatkan karomah-karomah seperti itu, jalan yang mereka tempuh adalah
berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awun dengan jin supaya dapat karomah, supaya dapat kemampuan yang di luar kebiasaan manusia. Padahal sudah pernah kita sampaikan, apakah wali syaratnya harus punya karomah, jemaah? Enggak. Ya, wali itu enggak harus punya karomah. Bahkan kalau Anda lihat, wali yang punya karomah jika dibandingkan dengan wali yang enggak punya karomah, ternyata tingkatannya lebih tinggi wali yang enggak punya karomah. Siapa itu? Sahabat sama tabi'in. Karomahnya akian tabi'in. Coba cek sejarah. Terjadinya karomah banyaknya justru pada kalangan tabi'in. Adapun para sahabat ada, tapi sedikit. Yang banyak karomahnya adalah para tabi'in. Apakah menunjukkan bahwasanya tabi'in lebih afdol daripada sahabat? Enggak. Dan maka karomah tidak menunjukkan wali ini lebih afdol karena punya karomah. Kalau ini, wah, enggak punya karomah ini. Enggak. Maka orang-orang sufi, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dengan hujjah supaya punya karomah. Wadzalika annahu mahma thabata kaunur rajuli salihan sawa'un bi khawariqil 'adat wa hiyal karamat aw bi ghairiha fa innahu laisa musawwighan lil isyraki bihi. Taruhlah orang tersebut adalah orang soleh, entah kesolehannya itu dia punya karomah atau enggak punya karomah, tetap namanya orang soleh, tetap namanya orang punya karomah, bukan berarti dia kemudian dibolehkan untuk berbuat syirik. Ya, bukan berarti tetap dia bukan berarti dia dibolehkan berbuat syirik. Tetap kesyirikan itu diharamkan baik para wali ataupun selain para wali. Wala li fi'lil bid' bihi. Dan tidak pula para wali itu kemudian mengarang-arang perbuatan bid'ah di dalam agama. Wala an yu'taqada fihi ma lam ta'ti bihi syari'ah ila ghairi dzalik minal ma'ani. Tapi jamaah, insyaallah poin ini masih panjang. Kita teruskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.